saya Raquel Feren Ferdinandus. Saya akan mempresentasikan mata kuliah entrepreneurship tentang makalah kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan peluang bisnis dengan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengembangan sikap wirausaha. Mengembangkan sikap wirausaha melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif, mengambil risiko yang terukur, memiliki ketekunan, serta kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari kegagalan. Ketiga, bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk-bentuk wirausaha bisa beragam, termasuk wirausaha mandiri, misalnya toko kecil, jasa konsultan, wirausaha sosial, misalnya organisasi nirlaba yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial, dan wirausaha korporat, misalnya inovasi produk di perusahaan besar. 4. Jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti usaha berdasarkan produk, misalnya makanan dan minuman, pakaian. Usaha dan berdasarkan jasa, misalnya konsultasi, pelayanan kebersihan, dan usaha berdasarkan tujuan, misalnya wirausaha sosial, wirausaha teknologi. Terakhir, peran wirausaha. Peran wirausaha sangat penting dalam menggerakkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi inovasi, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Sekian dan terima kasih.